Pada komunitas sedekah Jumat, Kabupaten Batubara kali ini menyambangi rumah Nek Ngatinem, warga desa Mangkai Lama, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara, yang diketahui untuk menyambung hidup sehari-harinya Nek Ngatinem harus meraut lidi kelapa. Di usianya yang semakin senja, Nek Ngatinem harus berjuang untuk mencari sesuap nasi. Namun kini satu persatu para dermawan mengulurkan tangan untuk membantu sang nenek. Tak hanya Nek Ngatinem, tim komunitas sedekah Jumat Batubara di bawah koordinator Ahmad Yani juga terus memburu warga miskin lainnya yang ada di wilayah Batubara. Menurut Humas KSJ Batubara Mazlan Jos, pihaknya telah berterima kasih kepada media Batubara yang telah membantu memberitakan seputar warga miskin yang ada di wilayah Batubara sehingga dapat menjadi perhatian bagi para dermawan untuk menolong. KSJ Batubara di bawah binaan Kapolres dan Bupati Batubara juga siap menyalurkan infak dan sodakoh bagi para donatur untuk membantu warga miskin yang ada di wilayah Kabupaten Batubara. Terima kasih juga kepada kawan-kawan media yang selama ini telah mengekspos warga miskin. Ya, kemarin ada beberapa kegiatan kita melakukan bantuan di Desa Mangkai terhadap warga miskin peraut lidi. Saat ini, hari ini kita ke Perupuk, Desa Perupuk, menjumpai warga-warga miskin. Insya Allah, kedepannya kita akan berikan yang lebih lagi untuk warga miskin Batubara melalui KSJ. Memang KSJ ini apa memang rutin kita lakukan? Rutin setiap Jumat kita lakukan dan insya Allah di bulan puasa ini tidak saja Jumat, di luar dari hari Jumat, hari-hari biasa juga kita berikan bantuan. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata. Doakan kami banyak rezeki ya, Bu.